wajah fresh Ibu Titik Soeharto, Ibu Negara Baru, hingga Didit diajak Bapak Prabowo kunjungan kerja. Setelah akan dijadikan Ibu Negara yang baru, kini penampilan Ibu Titik Soeharto selalu disorot dan selalu menjadi pusat perhatian publik. Terbaru, Ibu Titik Soeharto tampak sangat cantik dan wajahnya sangat fresh saat berbaur dengan banyak orang dan berfoto bersama. Ibu Negara ini sangat sederhana sekali dengan gaya penampilan yang simpel. Namun begitu, Ibu Titik Soeharto malah justru terlihat cantik dan elegan dengan penampilannya yang langsung banyak mendapatkan pujian. Sementara itu, Didit diajak Bapak Prabowo dalam beberapa kunjungan kerja. Didit nampak gagah dengan setelan jas yang senada dengan sang bapak. Putra sematawayang Bapak Prabowo ini dikenal sosok yang sangat humble meskipun cucu mantan presiden dan bapaknya juga seorang presiden. Sikap ini menurun dari Ibu Titik Soeharto yang dikenal sosok wanita yang pintar, sederhana, dan sangat ramah kepada sesama. Diharapkan setelah nanti Ibu Titik Soeharto sudah aktif menjalankan tugas sebagai ibu negara akan banyak perubahan dan kemajuan pada negeri ini dalam sektor apapun. Itulah harapan banyak masyarakat Indonesia kepada Ibu Titik Soeharto dan juga Bapak Prabowo setelah mereka nanti sudah aktif menjalankan tugasnya sebagai presiden dan juga ibu negara. Saat ini Bapak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto semakin berwibawa, apalagi nanti setelah pergantian jabatan.